Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari. Oke. Upin Ipin jadi keluarga vampir. Waduh, jadi keluarga vampir dong, Dracula ya. Oke, kita lihat ya guys. Pada suatu hari, oke, di malam yang sangat sepi nih teman-teman. Upin Ipin lagi beli martabak. Oke, lagi beli martabak, penjualnya zombie teman-teman. Wah, serem juga ya. Waduh. Akak, serius kita mau beli martabak di sini, kata Ipin. Oke, si Ipin aja udah ketakutan ya teman-teman, beneran beli di bapak-bapak zombie ini. Iyalah, kenapa emang? Di sini enak tahu Ipin, kata Upin. Itu katanya, mereka menggunakan bahan rahasia untuk membuat martabak loh, kok, kata Ipin. Waduh, Ipin kontroversi atau apa? Udah tenang aja Ipin, ini pasti aman. Pak, kita mau beli martabak ya, Pak, kata Upin. Oke, ditunggu ya, kata Pak Zombie. Beneran dong guys, zombie ya teman-teman. Waduh, si Ipin udah ketakutan. Si Upin mah B aja, yang penting enak rasanya. Setelah mereka beli martabak, mereka pulang dan bersiap makan martabaknya nih guys. Mereka pun makan bersama keluarga dengan nikmati teman-teman. Asik. Tuh Ipin makan juga, malah dia yang paling semangat tuh makannya, tadi nolak. Enak banget ya ternyata martabaknya, kata Upin. Iya kak, ternyata enak, beneran enak banget tau, kata Ipin. Setelah selesai makan, mereka pun tidur nih teman-teman. Langsung tidur, nggak cuci piring dulu ya? Langsung tidur, ya udah nggak apa-apa ya guys, kita langsung tidur. Keesokan harinya, oke, hari sudah pagi nih teman-teman. Mereka semua pun terbakar. Waduh, mereka semua terbakar tiba-tiba guys. Baru pagi tiba-tiba terbakar. Lagi jemur badan gitu terbakar. Beneran dong, waduh. Panas. Dan di mana kita ini, kata Ipin. Oke guys, di mana ya guys? Kita jadi manusia api kayak gini ya. Kenapa ini? Waduh. Tolong, panas. Tidak. Waduh, kasihan banget ya teman-teman. Kenapa bisa seperti ini? Waduh. Itu tandanya kalian sudah jadi vampir. Kalian akan terbakar di siang hari karena sinar matahari, kata Alucard. Alucard kan Dracula ya teman-teman. Waduh, apa? Vampir? Tidak mungkin. Bagaimana kita bisa jadi vampir kayak dia, kata si Opa. Waduh, si Opa jadi Alucard juga ya guys, biar main Mobile Legend. Nggak gitu. Karena kalian sudah memakan martabak buatan toko itu, kata si Dracula. Oke, teman-teman. Wah, si Alucard jahat ya, membuat keluarga Upin Ipin jadi vampir ya. Benar ternyata ya kak, ada bahan berbahayanya, sudah kuduga, kata Ipin. Kalian harus mengikuti perintahku jika ingin berubah kembali menjadi manusia. Waduh, kita harus nurutin si Alucard teman-teman. Kalau misalkan mau kembali jadi manusia, ya ampun. Baiklah, cepat hentikan ini, kami akan mengikutimu, kata Karos. Baiklah, jom ikutin aku. Oke teman-teman, kita jadi anak buahnya si Alucard. Ya ampun, please lah jangan mabar main Mobile Legend, aku gak bisa. Waduh, suruh ngikutin dia guys, mau kemana? Pulang kampung. Aku minta bantuan kalian untuk menyelamatkan istriku, kata si vampir Alucard. Waduh, kenapa istrinya diculik sama zombie? Oke guys, si istrinya Alucard kena bermasalah ya guys. Katanya lagi nggak tahu lah kenapa lah. Naik ke mobil. Oke, ikutin aku ya, asik. Jadi Alucard teman-teman. Ulti, cia, asik. Oke, ikutin aku keluarga Upin Ipin sini. Oke teman-teman, Upin Ipin jadi vampir. Jangan sampai kena matahari ya. Oke, kita akan menaikin mobil ini. Cia, hap. Oke, naik. Oke, orangnya berlima. Opa udah naik ya. Woi, naik ke dalam mobilnya lah, bukan ke atap mobilnya. Gimana sih kalian? Oke, itu Opa, asik. Ayo cepetan ikutin aku sini. Woi, jangan ditabrak-tabrak dong, Opa. Oke guys, di sini nih Upin Ipin udah jadi vampir ya teman-teman. Waduh, yang jual martabak zombie, kenapa jadinya vampir? Aneh-aneh banget ya. Oke. Let's go teman-teman. Kita langsung pergi ke sana. Jum-jum. A few moments later. Boom. Oke. Misi. Awas. Alah, nabrak ah. Bapak nih gimana sih? Oke, belok kanan. Lurus terus. Oke, kita akan ke situ teman-teman. Ke ini apa nih ya?
Kita akan ke, nggak tahu nih, ada tempat-tempat seperti bagus banget ya. Oke, kita masuk. Aku nggak tahu tempatnya apa ini. Itu dia, Raja Iblis. Kita harus mengalahkannya agar istriku selamat, kata vampir. Eh, katanya nggak boleh kena sinar matahari, vampir. Tapi ini kita panas-panasan. Wah, kenapa tuh? Berani-beraninya kembali lagi kau, Johnny, kata Raja Iblis. Oke, Raja Iblis itu adalah Plankton. Dan istrinya si Alucard itu adalah Mia, teman-teman. Bener kan, Mia Mobile Legend? Kali ini aku tidak akan kalah melawanmu, ya, Plankton. Oke, si Plankton jadi Raja Iblis ya. Si Plankton menculik si istrinya Alucard ya, teman-teman. Baiklah, jom kita selamatkan istrimu ya, Johnny, kata si Upin. Waduh, namanya Alucard bagus-bagus, dipanggil Johnny. Oke. Ayo Upin, kita bantukan Alucard ya. Kita akan perang melawan si siapa itu namanya? Banyak banget ada pocong. Sebenarnya rasakan. Oh, kita tawuran ulti Aziz. Kita pakai Alucard, teman-teman. Siapa nenen. Mereka pun berhasil mengalahkan Raja Iblis nih guys. Plankton sudah kalah menyelamatkan istrinya si Mia. Terima kasih Upin Ipin, berkat bantuan kalian aku bisa menyelamatkan istriku. Asik si Mia, cie, ternyata kalian suami istri. Asik. Hehehe, sama-sama, tapi lain kali minta baik-baik saja ya, jangan jadikan aku vampir, kata Upin. Baiklah, oh ya, aku akan memberikan kekuatan vampir sebagai hadiah, kata Alucard. Sejak saat itu, Upin Ipin dan keluarga mempunyai kekuatan vampir. Menyeramkan. Walaupun mereka menjadi vampir, mereka tetap bisa makan ayam goreng dan panas-panasan, guys. Kita jadi kebal akan panas ya, walaupun kita jadi vampir. Tamat. Oke guys, begitu kisah kita kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment ya guys. Oke, dadah.